Oke teman-teman, nih ya keadaannya seperti ini ternyata ya. Oke kita kasih makan ya. Ini aman loh. Ini tutupnya tadi udah saya buka teman-teman. Ya saya udah lama di sini tuh, kopinya juga masih ada ya, setengah gelas lagi. Nah sekarang saya on kamera ya. Kita kasih makan sosok ini. Kasihan. Saya inget loh dia. Dari tadi saya ajak ngobrol, nggak mau makan teman-teman, ya. Maunya makan apa gitu loh, ya. Bingung ini. Nah, ya. Lemah dia teman-teman, udah lemah, udah lemes, tapi nggak mau makan, ya. Ini gimana maunya sih, Dewi? Oh alah. Kenapa kamu? Gak mau makan? Nanti kamu sakit loh. Gak mau makan? Makanlah. Nuh papa. Maunya apa? Makan apa? Mau makan apa? Nanti saya bawain loh. Makan apa? Maunya? Nih, saya malah jadi bingung nih teman-teman, dia susah makan. Oke nih, kita buka nih. Kasul aja nih biar gua. Darah saya nggak punya lah, malah saya cariin darah. Darah apa? Enak aja darah manusia. Ini aja darah kodok, mau nggak kodok? Kamu tahu kodok nggak? Katak? Mau nggak? Jangan darah manusia dong. Dasar. Yang lain lah, yang lain. Nanti kamu sakit loh, kayak gini, nggak mau makan. Ini udah bawain tadi, kemana-mana ya, bawain ikan banyak, tapi dia nggak mau makan. Wih, bingung saya mah. Ini harusnya gimana sih kamu ini? Telur mau, telur, nggak mau. Ayamnya mau ayam. Jangan aneh-aneh lah, jangan aneh-aneh. Cari uang lagi susah nih. Minta makannya jangan yang aneh. Ya, teman-teman. Coba ini. Menurut kalian ini makanannya apa sih sebenarnya ya? Siluman ular seperti ini. Ya. Bingung saya. Kalau enggak nih saya lepas nih. Ya. Tuh bingung nggak mau makan nanti sakit. Dokternya dari mana coba? Dokter hewan apa bisa ngobatin siluman kayak gini ya teman-teman? Kamu nanti kalau sakit gimana? Kasih obat penurun panas, iya? Apa manjur? Jangan aneh-aneh lah, jangan aneh-aneh. Makanlah, makan ya, makan. Enggak, di alam kamu tuh yang pada sakit ada dokternya enggak sih? Di alam kamu ada enggak sih ya teman-teman ya, dokter gitu? Kalau ada nih siluman pada sakit ya, siapa yang ngobatin gitu? Ini gimana kamu? Kuat enggak sih? Takutnya malah jatuh, pingsan ya teman-teman. Ekornya aja udah enggak mau gerak ini. Udah lemes teman-teman. Udah lemes nih, enggak mau gerak lagi.
udah kayak ini siluman lumpuh, kamu nggak bisa gerak ekornya kan, nanti saya potong-potong loh ekornya, mau saya potong-potong kan. Ini loh teman-teman ya, di sini nih saya udah sediain ya siput kayak gini nih, siput ya, tahu siput keong teman-teman, dia nggak mau makan sini, udah saya kasih keong ya banyak ini loh di sini tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, bah, wah, iya nih, ini makhluk apa mas? Siluman. Ya Allah, siluman. Iya wah, saya dapat ini wah. Dapatnya di mana? Di sungai saya kemarin. Ya, udah berapa hari ini? Dapatnya? Dua malam, bang. Dua malam? Iya, dua malam saya. Udah dua malam ya. Tapi nggak mau makan, bang. Woi, bingung saya ini. Biasanya makannya apa biasanya? Ya nggak tahu. Ini mungkin tanya darah. Tapi kalau darah manusia saya nggak mau lah. Mau kasih. Iya, iya. Aja. Ya. Udah kasih makan si rumah sakit gua. Cari. Cari makan nih buat sendiri aja susah saya. Kenapa kamu makannya makannya pingin darah? Gitu emang siluman gitu bang. Darah-darah yang amis-amis kayak gitu. Di sungai. Di sungai saya bah. Jadi saya lagi ngejar nih ya, ngintai. Ternyata dia temennya juga, temennya Blorong. Nah ini coba kena saya bawa pulang nih sini pikir ini kurungan kayak gini nih biar dia nggak bisa lepas bah. Nanti ini bisa buat umpan bah, buat pancingan yang lain Blorong nih biar pada datang ya, pada datang ya nanti. Nah gitu loh bah, lihat lah ya, baru lihat ini, baru lihat apa, baru lihat kayak gini, baru lihat. Tapi kemarin nggak mau makan ya tuh? Nggak mau makan, takutnya sakit bah. Bingung, nggak ada dokternya. Iya kan? Coba, sok keluar-luar. Ya, kalau ada dokternya ya enak. Gimana? Tapi setelah dibawa ke sini tuh, si Blorongnya udah pernah. Belum. Gimana abah itu pencarian Blorong itu? Ya, ini untuk kemarin kita pencarian kan ya. Itu kan masih berwujud manusia ya. Terus kemarin kan saya sama sekali mas baik berarti dapat ini saya. Oh, ya coba ini apa tanyalah ini, coba ini blorongnya di mana biar kita tangkap aja sekalian bah. Satu kamu tuh di mana sebenarnya? Iya, kawannya di mana, kawannya temennya di mana? Sebenarnya ini Blorong sebelah mana tuh tinggalnya? Sama saya dari kemarin dicari-cari, dapatnya sama Mas Pai nih. Iya ini temannya ya, Pak? Ya. Ini mungkin temannya nih. Iya, temannya loh. Kalau sama saya mau dikasih darah, mau darah ayam? Darah oh. Ayam mau darah. Biar isi loh, biar keisi perutnya, biar nggak kosong. Nanti kamu masuk angin gimana? Bingung kan siluman masuk angin gimana coba teman-teman? Iya. Dia mati loh. Kalau nggak mau dikasih makan, mungkin dia mati. Tuh. Ya. Coba teman-teman, siluman nggak makan dia. Coba lah. Kalian bayangkan ya, teman-teman. Ada berapa teman kamu? Ada berapa? Banyak bang, pada turun ke sini, pada turun ke dunia. Berarti kemarin ini cuma ada satu yang di tahu itu. Nah, saya mergokin Blorong nih, oh ya, saya kejar. Ternyata lagi bareng sama dia. Blorong itu masih kabur. Iya, dia kabur. Karena sosok ini bang, sebelumnya saya udah pernah menghadapi, jadi ya. Saya tahu kelemahannya. Langsung mudah untuk ditangkap. Berarti ini cuma satu, udah dua hari ini sini ya? Iya, dua malam, Pak. Nggak mau makan sih, Kak, sama saya? Ah, iya, saya bingungnya itu loh. Gimana ini, Abah, nih?
nanti dulu tapi coba pakai daun-daun bisa nggak gitu ya? Tidak mau ya? Mau bang, pengen ini yang angsa. Saya udah kasih siput tuh, mana siputnya? Siputnya mana tuh? Kamu habisin? Udah makan nggak? Oh, lu tuh siputnya tuh. Siput. Nih makan. Banyak ini siput-siputnya deket dia tuh. Iya. Iya teman-teman. Udah saya deketin loh. Udah saya deketin itu siput di situ. Iya kan bah? Tuh. Kamu kurang kamatan nanti mati. Ah, iya loh. Siluman mati loh nanti ya teman-teman. Siluman juga bisa mati loh. Ayo. Hah. Suruh makan bah. Tuh. Aduh, saya bingung, sampai bingung loh. Coba dipanggil. Iya, panggil. Panggil suruh ke sini sekalian. Biar tangkap semua lah. Dipanggil sini. Dikurung semua ya teman-teman. Saya dari kemarin Mas Baik ini. Iya. Iya, kan. Apa juga sok ngejar-ngejar mau? Ngejar-ngejar terus. Kena enggak? Iya, licin, Mbak. Licin kayak belut. Ini masih temannya juga ya. Iya, itu temannya.